muka saya yang dalam cermin ni tengah senyum kat saya, tengah senyum macam ni. Cuba tengok ni, senyum macam ni, macam ni. Ah, geri. Dia senyum macam tu. Saya masih ingat sampai sekarang ni. Saya dah tua, saya ingat ni. Allah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Mejar Fitri ya guys ya, Tuan Mejar Fitri, yaitu kisah hantu cermin. Wih, macam mana nih guys ya? Apakah kita ketika menghadap cermin hantu itu akan nampak macam itu atau macam mana? Saya tak faham juga apakah ini mitos ataupun nyata. Wah, kita tengok video aja guys, let's go. Kisah hantu dalam cermin. Sebenarnya bila kita dah besar ni, bila saya baca hadis-hadis, rupanya memang terdapat syaitan dalam cermin. Tolong betulkan saya ustaz dan ustaz, ustazah yang ada dalam ni. Memang terdapat syaitan yang duduk dalam cermin. Dia suka duduk dalam cermin. Betul. Okay. Tahun 1990. Waktu tu saya masuk sekolah. Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, Semaka. Dulu nak masuk sekolah ni susah tau. Lepas tu, sebelum masuk dia ada sesi pemilihan. Kan dua hari. Beribu orang. Siapa yang ada UPSR 5A. Saya pun UPSR 5A tu. Beribu-ribu orang. Pergi temuduga, ya Allah, susah. Kan? Tapi dia nak 100 orang ya. Allah. So, saya alhamdulillah lah, bersyukurlah saya dapat masuk. So, tahun 1990 ni sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur ni, dia masih lagi dalam pembinaan. Sekarang tu sekolah tu dekat Bukit Manjalara Kepung. Kan? Jadi sementara sekolah kami sedang dibuat, kami tumpang dekat Sekolah Menengah Wang Semaju Seksyen 2. Okay. Nah, di Sekolah Menengah Wang Semaju Seksyen 2 ni dia ada 4 tingkat. Ground floor, tingkat bawah, tingkat 1 dengan tingkat 2 Sekolah Menengah Wang Semaju ambil. Tingkat 3 dengan tingkat 4 Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. So 2 sekolah dalam satu tempat. Oh. Okay. Ini tahun 1990. So salah satu tabiat kami waktu kami sekolah agama dulu, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur dulu, memang berebut, kami jenis berebut. Siapa bangun paling awal, siapa dapat azan pada subuh besok, siapa yang dapat buka surau pagi-pagi. Jadi berebut. Ayolah, waktu tu kan semuanya masih teruna-teruna suci lagi. Sekarang ni dah tua-tua jadi jantan kebret ni, kan, di masjid pun payah. Samalah kita, awak dengan saya samalah. Yang sedang bercakap ni, yang dengar mendengar ni pun sama, lebih kurang lah kita. Dah jadi jantan-jantan kebret ni, memang lupa diri lah. Nah, waktu kita teruna suci lu semua baik-baik, muka pun jernih. Ya. Nah, betul tak betul? Betul juga. Betul tak betul? Baik mengaku sekarang. Betul lah. So tabiat kami memang berlumba siapa paling awal, siapa dapat baca Quran, siapa dapat azan subuh. So masing-masing berlumba buat amalan. Okay. Saya dan kawan saya ni nama dia Junaidi. Okay. Memang selalu paling awal bangun. Bangun tidur. Azan subuh pukul 6 pagi, 4.30 pagi kami akan bangun. Wow. Tapi kami tak buka lampu kat asrama. 4.30 pagi kami akan diam-diam, kami ambil kentuala, ambil cebok lah, panggil cebok gayung, siap ada buruh gigi semua. Kan, pergi kat bilik, kat mandi dekat toilet. Ha, toilet kan, asrama kami adalah kelas, bilik kelas. Bilik kelas yang diubah sebagai asrama. Ha, kan, so satu asrama tu ada 20 orang. So hujung tu kan macam kita kat sekolah, hujung sekali tandas lah, betul tak? So kami duduk kat tingkat 3 tu, so hujung sekali tandas. So saya pergi lah. Pagi-pagi senyap-senyap pergi. Satu hari ni saya pergi mandi. Kami berdua je lah. 4.30 pagi kami dah bangun senyap-senyap pergi. Dalam tu, okay, ingat tak masuk ke tandas sekolah, bila kita masuk tandas, kita akan nampak cermin tu. Cermin kan ada apa? Ada cermin panjang, lepas tu sinki panjang, betul tak? Okey. Lepas tu dia dalam tu ada jamban lah, ada jamban tiga. Tiga jamban, ingat ya, ada tiga jamban. Okey.
Ah ha, macam tu. Kan? Ha. Tahu kan? Ha, semua dah pergi sekolah, semua tahu dah. So kami mandi, mandi kat dalam jamban. Mandi kat dalam jamban, tak ada air dengan dengan baldi, lepas tu mandilah. So kawan saya ni dah siap mandi awal dah, lepas tu dia dia balik eh. Tu tinggal saya seorang-seorang kat dalam jamban tu. Oh, lepas mandi, saya pergi depan cermin, baru saya nak gosok gigi. Eh, baru saya nak gosok gigi. Buat saya lah, lepas mandi ya, so pakai kain tuala, duduk depan depan cermin macam ni, ha, ni cermin, depan cermin, boh lah, bro, boh Colgate tu, gosok gigi ya. Lepas tengah gosok gigi, relax, tengah gosok gigi ni, sekali saya kita duduk di mata mengantuk, pukul 4:30, buka-buka mata tengok, muka saya yang dalam cermin ni tengah senyum kat saya dengan senyum macam ni. Cuba tengok ni, senyum macam ni, macam ni. Ah, geri. Dia senyum macam tu. Tapi saya tengah gosok gigi ni, muka saya kat cermin, dia, dia tengah tu. Kok bisa? Muka sendiri. Ha. Lepas tu dia, dia tak pegang beru gigi, dia pun macam tu. Lepas tu nampak merah berdarah lah dalam cermin. Yang saya ni tengah mengantuk, tengok. Tengok. Kita tingkatan satu, terkejut. Kan? Saya punya terkejut. Saya tutup mata macam tu lah. Macam tu, macam tu. Pum, saya tumbuk. Pecah cermin tu. Kan? Cermin tu nipih je. Pecah cermin tu. Lepas tu saya tengok-tengok lah. Nampak ni dekat dia punya, dekat cermin tu nampak lagi kan, cermin tu bukan pecah berderai, pecah retak punya, ah, tu kan, okay, okay. Nampak lagi muka saya dalam tu duduk, eh, duduk macam tu. Oh. Saya punya terkejut, lari keluar kan, lari keluar, bawa kan cebok, terabur ubat gigi ni, terabur, bawa keluar. Waktu saya keluar tu, saya dengar dia gelak kat dalam tandas, kan tandas tu bergaung, dia gelak, ah, ha, 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 ha. Saya masih ingat sampai sekarang ni. Saya dah tua, saya ingat lagi. Allah. Lepas tu lampu, pop, dia tutup, tutup. Allahu Akbar. Ah, tu permainan. Cahat. Kan? So, lepas tu saya lari lagi sampai sampai kat bilik asrama. Sampai kat bilik asrama, saya tu, relax, relax. Saya relax kan. Relax. Tengok kawan-kawan, 2-3 orang dah mula bangun lah. Kawan-kawan yang lain dah mula bangun lah. Kita diam lah. Nak cakap apa kat kawan? Sebab tadi kita dah tumbuk cermin. Tak? Jadi diam-diam, tak cakap apa ni. Pergi pakai jubah, pakai pakai serban apa semua tu. Kan? Lepas tu tengok kawan pergi surau, saya pun ikut pergi surau. Kan? So, lepas kejadian tu, kan, saya banyak lah benda-benda berlaku kat saya waktu tu, tingkatan satu tu. Allah. Lepas tu, saya jumpa dengan Ustaz Muhammad bin Awang. Okay, beliau sekarang ni Adun Gual Periuk. Kat Kelantan. Ha, tu ustaz ustaz saya kata beliau ajar saya lah beberapa amalan harian dengan hadis melalui Al-Quran dengan hadis. Okay. So pengajaran kat sini sebenarnya berhati-hati dengan cermin lah. Kalau anda sedar bahawa dalam cermin ni memang ada benda yang menarik perhatian kita, sebab itu pada orang perempuan sebenarnya tak bagus anda tengok cermin lama-lama. Kalau anda nak tengok syaitan dalam cermin, anda duduk diam-diam, sekejap anda perhati betul-betul dekat muka anda tu, anda sedar tak? Bila lagi lama anda tengok cermin, anda rasa macam terpukau. Betul. Macam terpukau. Apa tu betul? Orang ni komen orang tu, jangan bercakap dengan cermin. Betul, jangan bercakap dengan cermin. Ih, cantik. Jangan. 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 Ha? Oh, bekas adun. Oh, Ustaz Muhammad dah berhenti dah. Ha, sekarang jomlah pergi toilet ke mamai. Jom. Ha, saya dah cerita ni, saya lagi saya percayalah. Kejap lagi, malam kejap lagi, korang nak pergi toilet, korang tengok cermin pun korang akan tunduk. Korang tak nak tengok. Lepas tu saya malas nak cerita. Kan? Kan? Ya, saya malas nak cerita. Ya, betul. Kena baca doa, tengok cermin. Betul. Dalam Islam ada doa, tengok cermin. Baca. Betul. Kejap lagi, siapa nak pergi bilik air, nak kencing kejap lagi. Kejap lah, nak sebelum tidur lagi. Mesti nak tengok, nak tengok cermin dia, teringat kisah saya. Oh. Nak tengok segi muka orang dah. Macam mana? Macam mana? Tak. Tapi pakar motivasi cakap, bercakaplah diri melalui cermin. Oh, jangan nak mengipik. Tak payah. Kan? Bercakap seorang-seorang lama-lama jadi gila.
tak jadi mandi. Menyesal dengar. Itulah dah kata dah. Tapi betul digelak. Itu Allah. Kejadian saya waktu kata satu lah. Allahu Akbar ya Allah. Merinding ya guys ya. Maksudnya jadi takut gak sih? Kok tiba-tiba gitu gitu kan? Jadi kisah hantu cermin yang dialami oleh Tuan Majar Fitri ini ya ngeri-ngeri sedap ya guys ya. Maksudnya ya kita bergosok gigi gitu kan, gosok gigi, tapi di dalam cermin itu kita lagi tertawa atau tersenyum gitu. Kayak editing video tapi real gitu guys ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami hal itu gitu kan. Makanya aduh. Ngeri. Gimana komen teman-teman sekalian, apakah ada yang ngalamin juga seperti Tuan Majar Fitri ini? Silahkan komen ke bawah guys. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ya di channelnya Tuan Hutan ya. Saya sertakan linknya di deskripsi. Dan di sini kita akan sedikit membaca guys ya. Ustaz Muhammad bin Awang nih, ustaz saya juga. Beliau bantu mengajar di Pondok Bukit Gading Tanah Merah Kelantan. Untuk guru saya adalah papa mertua beliau. Oh, macam tu. Assalamualaikum Tuan. Alhamdulillah perkongsian yang sangat menarik. Barakallahu fiik ya. Tuan, saya ada perhatilah masa saya tengok cermin dalam tandas dengan luar tandas. Masa dalam tandas, kita tengok nampak handsome je. Kayaknya gitu sih. Macam tak ada buruk. Bila keluar tandas, nampak buruk pula. Ada ke perasaan macam tu juga? Sebab saya tak baca doa tengok cermin. Guys. Oh, ada gak ya kayak gitu? Saya juga pernah ngalamin ya seperti itu gitu. Kayak di dalam tandas itu seperti halnya kita tuh bagus aja gitu kan. Tapi ketika keluar itu kita coba percermin yang ada di kak bilik kita. Bukan bilik tandas macam itu. Itulah. Beza guys. Pernah tak alami macam tu? Baca doa tengok cermin tu masa kami khuruj di Meruklang, rumahnya ganjil, ada cermin yang sangat besar, ada yang ganjil di cermin tu sebab gerun dengan dan macam ada orang perhati. Seorang kawan kami ustaz ada bolehkan sikit-sikit bagi tahu dalam cermin tu ada 1 kg. 1 kg tu satu kilo lah. Yang terbuka apa tu yang akan nampak keadaan dalam kampung. Oh, iya ke? Meriah macam suasana di kampung kita. 3 hari menahan sampai kami tangguh. Oh my god, ada satu kampung dalam cermin. Ya Allah. Biasa cermin yang ada isi, cermin yang tampak tanpa bingkai. Saya pernah bawa balik cermin tanpa bingkai. Ada sesuatu yang mengganggu istri saya bila dia menggunakan cermin itu. Kok bisa gitu guys ya? Ya Tuan, pergi tandas asrama aja mesti cermin paling takut. Bab bunyi-bunyi itu biasa dah. Oh my god. Okay guys, itu saja video kali ini. Tambah ngeri nih. Tambah menyeramkan ya. Intinya jangan lupa doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa sebelum kita masuk kamar mandi, sebelum kita bercermin, masa kita bercermin, pakai baju dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.